juga nih, banyak banget. Ini namanya permainan Nikita. Di sini juga ada istayo nih teman-teman. Diangkat, coba guys. Ayo diangkat, dikasih tahu ke teman-teman. Iya, katanya gede banget. Tayo. Halo Tayo. Ini namanya si bis kecil dia. Iya, halo Tayo. Terus selanjutnya ada siapa? Selanjutnya ada anaknya Lani. Namanya Her. Iya, dia kan anaknya Lani. Oh, ini namanya Her. Ini baru lahir di perutnya. Oh, gitu. Ini kan anaknya. Oke deh. Oke. Selanjutnya ada siapa? Namanya Rogi. Rogi, halo Rogi. Ini bannya juga. Warnanya apa? Hijau. Ini warnanya biru. Nah, biru. Sama kan? Sama dan ini udah apa? Matanya kecil ya, Rogi. Yang ini gede banget apa matanya? Selanjutnya Lani. Lani, warna kuning, coba lihat. Halo Lani. Lani itu cewek apa cowok sih? Cewek Lani. Oke. Oke. Kamu cantik sekali Lani. Ini juga ada kaca-kacanya. Dan rodanya nih, lihat deh. Coba lihat. Kayak ini nih. Oh sama. Oh iya. Wow. Selanjutnya. Selanjutnya pintunya nih. Coba lihat pintunya, ada pintunya. Dua. Oh iya, pintunya dua. Bisa digeser ya. Yang satu. Kayak ini nih. Dan bisa digeser juga. Iya. Oh iya. Ini kan namanya bis kecil. Bisa ditutup, bisa dibuka ya. Selanjutnya Gani. Halo Gani. Ini Gani apa keberatan dia? Dia berat sekali ini. Wow. Gani cowok apa cewek sih? Cowok. Cowok. Wah, Gani terlihat tampan. Tapi nya apa mulutnya kayak Rogi nih. Sama. Padahal kan enggak sama ya. Mulutnya. Kayak Gani nih yang Lani. Oh iya, sama ya. Mungkin dia saudaranya. Iya ya. Dia saudaranya. Selanjutnya. Selanjutnya. Sudah. Selanjutnya ada lagi nih yang paling gede. Mana tuh? Yang di sini ya. Iya, mana tuh? Pesawat Garuda. Garuda Indonesia. Keren banget nih. Keren banget. Ini kalau di langit bisa terbang tinggi banget sampai atas. Caranya ini apa bisa diolengin? Oh iya. Fahira bisa nggak lagu Tayo? Bisa. Coba tunjukkan ke temannya lagu Tayo sambil memegang Tayo atau Lani atau Rogi. Tayo. Yang jelas ya, suaranya satu, dua, tiga. Tayo, Tayo, dia bis kecil ramah, melaju melambat. Tayo selalu. Tayo. Hore, tepuk tangan.
Tayo sudah bernyanyi, kira-kira siapa yang mau bercerita? Tayo, kan Tayonya yang nyanyi. Iya, Tayo kan udah nyanyi. Terus yang mau bercerita siapa dong? Iya, Tayo ceritanya. Siapa yang mau bercerita? Tayo, kan Tayo yang nyanyi. Yang lainnya nggak mau bercerita? Gani atau Rogi? Gak mau bercerita. Tayo aja bercerita. Ya. Oke. Silakan Tayo. Maju ke depan. Ada satu hari. Maju ke depan dulu dong Tayo dong. Sini. Oh my god. Kenapa dah di sini? Good. Ada satu hari. Dan kan aku keberatan. Takut kesakitan sama takutnya bolong-bolong semua. Suntikan itu kan nggak bolong semua ya? Enggak, kan bikin sehat. Temennya terus nggak sakit. Enggak, seperti apa? Seperti rasanya ngulik banget. Sama nggak sakit karena nggak kenapa-kenapa. Terus Dani apa tetap aja kabur. Dia kabur. Terus itu ada Kerry. Apa anak-anaknya pada gak mau juga sama aja kayak Dani. Jadi pada kabur semua dong. Nah, anaknya apa nangis semua. Nah, anaknya rewel semua. Ini kok apa sekiannya gak sama ya tuh? Alat begini. Gimana? Gini. Oh iya, dia kan ketuanya. Atau kayak begini. Maksudnya kayak gimana? Kayak begini. Gitu? Iya. Oh gitu ya. Bukan kayak begini. Iya, dia gak bisa bikinnya mungkin. Orangnya apa? Gak tahu. Pikirannya ini kayak bis kecil ya? Iya. Dia kan namanya bis kecil. Oke, sekarang terima kasih ya Tayo sudah bercerita. Ceritanya bagus sekali. Tepuk tangan semuanya. Yeay. Sekarang Lani yang ini. Sekarang Lani mau ngapain? Mau cerita yang bagus banget. Oke. Lani mau bercerita apa nih Lan? Kamu? Bercerita Kerry sama anak-anaknya. Pada suatu hari Kerry ke tempat yang rumah sakit. Enggak ada apa-apa. Kayak Lani sudah ya, sudah bercerita. Oh, tepuk tangan Lani. Ceritanya bagus sekali Lani. Ayo sekarang kamu balik lagi ke tempatnya. Yang Lani enggak usah, Lani kan keberatan. Lani keberatan. Oke deh, sudah semua ya. Rogi? Oh, Rogi belum. Ayo Rogi kamu maju. Sama. Pada suatu hari ini dia mau apa, bernyanyi atau bercerita? Mau bercerita hantu dia. Hantu. Oke, ayo kita dengarkan cerita hantu. Pada suatu hari ada anak-anak yang suka sholatnya berisik. Sama sholatnya bercanda sama waktu itu hantunya datang, dia diseret sama oleh gombel. Ngeri. Langsung diseret ke apa sih, ke luar situ. Ke gelap-gelap. Iya. Pas pada suatu hari sudah pagi banget. Anak-anak itu gak bisa kabur. Ternyata kenapa dia
ada di kuburan ini pasti apa hantu itu gitu. Ketika bangun langsung tiba-tiba ada di kuburan. Iya. Ih, ngeri banget. Aku takut sekali. Ini kan semuanya kan keren sama dia. Oh, berarti kalau sholat nggak boleh bercanda ya? Iya. Oh gitu. Terus aja nggak bercanda. Masa sih nggak bercanda? Diam yang bercanda terus. Iya, nggak apa-apa. Sama apa goyang-goyang kayak gini. Oh gitu. Yang penting viral jangan ya? Iya. Oke, tos dulu dong. Oke. Abis itu her. Kamu mau ngapain? Mau bernyanyi aja, Her? Aku mau ini juga. Apa mau pujian, Her? Aku mau ini aja dulu. Kesana boleh, kesana boleh. Ada suatu hari ada anak-anak sama papanya. Dia lagi jalan-jalan ke pantai. Di pantai seru amat. Anak-anak itu orang-orang rame-rame. Tapi kok ada sesuatu, ada ombak gede banget. Apinya apa? Bisa anak itu bisa ini, bisa melawan ombak itu. Anaknya kan sudah gede kan? Sudah umurnya 20 kan? Umurnya 20 apa? 20 aja lah. Oh, enggak 20 tahun. Enggak. Habis itu langsung apa? Kalau ada ombak gede sampai langit banget, dia kalah. Itu apa dia gini-giniin mukanya. Habis itu dia masuk ke dalam. Lelep. Habis itu ada buayanya, dia dimakan. Langsung gitu. Langsung di gitu. Langsung dimasukin leher. Makanya harus hati-hati ya kalau ke pantai kalau mau berenang. Iya. Oke, terima kasih, Ha. Ceritamu bagus sekali, Ha. Ini sudah enggak keberatan lagi. Sudah keberatan, Gani? Oke, Gani. Kamu mau ngapain, Gani? Aku mau bercerita lagi. Kamu bercerita juga, Gani? Kamu mau bercerita apa, Gani? Cerita sama papanya. Oke, Gani. Semua siap mendengarkan? Siap. Oke. Ayo. Silakan bercerita. Mulai. Pada suatu hari ada anak-anak bermain mobil. Mobil yang ditarik namanya bis oleng. Oh, gitu. Terus? Terus apa? Bis olengnya jatuh. Itu banyak copot yang depan. Oh gitu. Habis itu orang-orangnya mainannya pada jatuh. Terus apa, dikembalikan dalam ke rumahnya lagi, minta perbaiki itu rodanya, soalnya tuh copos. Rodanya copos. Enggak, kempes. Oh, kempes. Kempes habis itu langsung copot. Bahkan apa bisnya kan copot kan apa rodanya. Terus enggak bisa jalan dong. Kayak lani apa ininya? Enggak bisa jalan dong. Ininya lani. Kayak ini copot. Iya, terus gimana dong? Dari luarnya. Soalnya meletus. Jadi kalau ban yang meletus
pertolongan kemana dong? Enggak bisa lari lah. Ya minta pertolongan siapa dong? Minta pertolongan tukang bakso, apa tukang soto, apa tukang dokter, diangkut, diangkut ini aja, diangkut truk, diangkut mobil derek, diangkut truk aja deh, diangkut truk. Iya. Terus dibawa kemana? Dibawa ke bengkel. Oh, ke bengkel. Di yang ini yang paling kempes kan. Oke deh. Sama orangnya digini-giniin. Pompa. Terus udah tentu banget segini. Baru udah boleh jalan. Oke deh. Jadi udah sembuh dong. Iya. Oke. Tepuk tangan buat Gani. Kalian hebat semuanya. Ini pesawat Garudanya. Oh, dia lagi gak mau dulu. Oke. Pesawat. Dadah, bilang dadah dulu ya sama teman-temannya. Dadah. Dadah semuanya. Ini yang bubunya. Dadah semuanya. Dadah. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan channel ini dari video viral ini. Viral video. Dadah.